kita coba S rank dari si Bu Guru. Mantap. Wow, plasma storm. Wow. Gila, barbar. Masih. Tak gila. Halo guys, selamat kembali di channel Givaon Gaming. Dan pada kesempatan ini gue akan melanjutkan game The Legend of Heroes Trial of Cold Steel, tapi yang series pertama ya, karena gue langsung suka dan penasaran dengan jalan cerita dari The Legend of Heroes Trial of Cold Steel ini, mulai dari series yang pertama ya. Gue pengen tahu nih mukanya si Rehan waktu masih sekolah tuh kayak apa. Langsung aja lah, jangan banyak omong, kita langsung langsung aja kita mainkan gamenya. Start game, new game lah, normal aja ya, jangan basa-basi. Come on, penasaran nih dengan setian kalender 1204. Wow, 31 kalau 8 berarti September. Oktober itu 10. Juli. Juni, Juli, Juli. Agustus, September, Agustus berarti. Bu. Perang ya. Kayak mainan enggak. Waduh. Rusak. Oke, kita lagi perang ini ceritanya nih. It's no use. Oke, enggak ada gunanya. Kita gak bisa menyerang mereka gitu loh. What's happening? Who's in control of those things? Oke. Apa yang terjadi? Siapa mengontrol semua ini gitu? The 4th Armored Division. We need backup from Lieutenant General Craig. Jadi kayaknya tank-tanknya ini dihack ya. Jadi mereka malah menyerang para ini. Tentara ini ya. Oke. Wow, musiknya mantap ya. Oke. Oke, di mana kau Rehan? Oke, yang wibu, persiapan. Kita akan melihat ya pesona dari para ikon-ikon anime yang ada di game ini ya. Persiapkan jiwa kalian. Selamat tersenyum dan menikmati gamenya. Oke. Black Hair Boy. Siapakah itu? Oke. Apa yang terjadi di sini? Sangat buruk gitu loh. Are they using gunpowder? Aku bisa mencium bau asap. Apakah mereka menggunakan itu bubuk museum? Museum. Right. It looks like they're real. Jadi tank-tanknya itu dihack dan dijadikan sebagai umpan ya, untuk pengalih perhatian gitu. Which means they must be serious about targeting that trade conference in Crossbell City. Okay, Crossbell City. Kalian ingat Crossbell City? Ya, si Juna ya. Crossbell, dia jadi Crossbell kan? Can they possibly sink? So, they're intent on taking the Chancellor's head after. Jadi all. Nih, anak-anak ini dan gurunya, mungkin ini kalau dari bajunya kita teringat dengan para murid yang akan dijadikan para militer ya. Jadi ini para siswa-siswanya, dan dua tadi adalah instrukturnya berarti. Jadi mereka terjebak dalam peperangan ini. Kok kayak Rehan ya? Apakah ini Rehan? Please let us help. We don't know if reinforcements are on the way. Okay. It doesn't look like we have much time left. Ya kayak Rehan ini. Rehan, kayak Rehan. Lepasin ini Rehan. Rehan's right. I don't know how much we can really do, but considering the alternative, we have to try. Ya. Coba dulu, karena kita nggak tahu, pasti ada kemungkinan gitu loh kalau kita bisa berhasil. About to let those terrorists have their way. Looks like any attempt to convince you otherwise would fall on deaf ears. Siapa namanya? Kalau gak salah kemarin tuh si Rehan tuh ngomong ini nama gurunya ini si Rose apa siapa lupa gue. Rehan, you're under the command of Major Nightheart.
Major Nedhart, okay. Ini Major Nedhart, ya. This is an actual combat situation with real lives at stake. I expect the best from each of you. Yes, sir! Yes, sir! Oke. Okay. Bener, dia ngomong yes, sir. Alright, class 7. Oh, class 7. Oh, berarti si Rian itu juga class 7. Oke. Okay. Jadi si Rian ini grup A. Dan yang grup B bersama Mayor, ya. We've learned a lot at the academy. It's time to put that knowledge to the test. Oke, okay. Dia ngomong, kita udah belajar banyak di akademi. Ini waktunya untuk menunjukkan hasil dari tes tersebut. Wush, kaget gua. Bareng-bareng, kompak, salut-salut. Si Rian waktu masih ada di kelas 7 sebagai murid, bro. Gila. Oh, Sarah. Waduh, cantik, Pak. Tiga orang ini, Laura, Emma, Sarah. Jatuh cinta, kawan. Oke, marilah kita lanjutkan ya. Sambil senyum-senyum. Karena jiwa wibu saya sangat senang. Oh, langsung ada res. Oke. Kita res dulu. Sampai cooldown ya. Jiwa yang senang ini. Jiwa wibu yang sangat senang ini. Oke. Let's go. Wow. Here they come. Oh ya benar ya, karena senjatanya kan Tachi apa kemarin tuh. Si instrukturnya pakai pedang sama tembak loh, gila keren. Oke. Okay. Robo 1 2 3 4 5 2 gede, 3 kecil. Mari. Just like that thing we fought during our field study. Kita basmi kawan-kawan. Save the talking for later. We need to take okay. These things out. Simpan omonganmu. Untuk yang simpan aja omong-omong kalian gitu lah. Kita harus selesaikan ini semua, oke. Okay. Here they come. They focus. Okay, guys. Sama ya, sistem gameplay-nya itu sama dengan yang Trails of the Cold Steel 3 ya. Sama ya. Jadi ada craft, item, run itu ya kabur. Move ada arts ya, ini yang sama. Arts move itu kalau nggak salah pindah tempat atau gimana. Oke, langsung aja kita coba craftnya. Auto Leaf Cutter area S. Oh, kita delaynya tambah 15. Delay itu adalah posisi kita ya. Kalian bisa lihat di sisi kiri itu akan ada kayak posisi-posisi gambar-gambar dari kata-kata kita dan musuh. Itu adalah waktu yang atau turn ya, waktu kita untuk menyerang. Jadi kalau menggunakan skill ini kita delaynya tambah 15 menit, jadi mungkin jadi agak lama gitu, musuhnya bisa nyerang duluan. Bentar yang lain area XL. Oh, ini buff ya, support attack speed delaynya plus 320. Oke ya, kalian bisa lihat ya kan, ini gini. Kalian bisa lihat perbedaannya tuh, delay 20 kita ada di atasnya musuh-musuh, jadi musuhnya nyerang duluan. Kalau gil kita masih bisa nyerang satu kali lagi. Oke. Okay. Apa ini, high speed ambulance? Gue akan gunakan ini aja, ultimate leaf cutter ya. Serangan apa ya? Jurus tebasan musim gugur. Boleh kita coba. Kalian bisa menentukan musuh yang mana ya posisinya, kan ini ada areanya, jadi kalian bisa memilih musuh yang mana yang lebih menguntungkan menurut kalian. Kalian kan kalau di sini kan cuma satu nih, gue taruh sini pas tengah-tengah mereka. Mana tengah-tengah tadi? Tengah-tengah, bro. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menyerang langsung dua atau enggak bisa tiga ya. Jadi kalau kalian lihat ada kursor di atasnya, itu menandakan musuhnya bisa keserang. Oke, kita milih ini aja dah. Tek. Mountain Cutter. Asis. Oke. Nice. Mantap.
Kita coba ilmu dari gurunya ya. Areanya L, lebar berarti ya. Oke. Speednya nambah 20%. Kita coba. Wow. Oh, ternyata ada serangan yang langsung nggak bisa di kita arah-arahin ya. Jadi langsung dari targetnya saja. Tapi karena areanya luas, jadi bisa kena berapa target itu. Saya fokus ke ini aja. Thunder Roar. Asis lagi dong, Bu. Oke. It's my turn. Kita coba detektor analyze. Oke, kita bisa tahu cuma satu musuhnya ya. Blessing. Oh, bisa cure KO. Kalau yang mati bisa hidup lagi. Skillnya 50%, CP-nya menambah 20. CP itu kegunaan untuk mengeluarkan art ya. Oke. Oh, ini nyerang nih, magic attack. Lainnya M, middle, lumayan luas. Kayaknya kita mau coba yang ini aja. Magic attack yang lain M. Oh, lain itu seperti ini. Oke. Enggak usah jadi. Kita attack biasa aja. Karena ini ada yang mau meninggal. Nah. Oke. Kita coba yang ini. Jadi kalau terusnya line jadi garis lurus gitu ya. Kalau line nah seperti ini. Oke, tiga-tiganya kena. Oh. Oke. Earthquake. Oh god. Asis dong. Waduh, support kita kena, Pak. Sorangin aja, kecil dulu ya. Ya miss. Leave it to me. Nah, ada missnya, ada missnya. Gue lupa. Ini aja. Oh, miss. Untungnya miss. Kita gunakan ini aja. Oh, nggak jadi. Serang aja ya. Oke, karena tinggal satu. My turn. Oke, serang. Jangan miss dong. Nice. My turn. Oke, Bu. Mantap. Lights out for them. Good work. Mantap jiwa. Oh, kristal tuh buat apa tuh? Oke. Wow. Gak mengecewakan, dari seri pertama udah keren gambarannya. Kelas 7-nya banyak ya. 5. Ini Rudolf kan? Bukan. Di mana kita gitu? Gerilya Canyon. Oke, kita bisa melihat Crossbell ya. Oke, kita pakai tema aja lah. Buat dirimu sendiri ya. Oke. Tanya kita coba S rank dari si Bu Guru. Mantap. Wow, plasma storm. Wow. Gila, barbar. Masih. Tak gila. Ngeri. Gurunya ganas, bro. Ganas. Sibuk guru ganas. Oke. A self-destruct mechanism. Oh. Cowardice knows no bounds. Mekanisme meledakkan diri ya tadi tuh. I'm gonna go on ahead. Oke, kita udah kehabisan waktu. Kita maju ke depan. As soon as you're sure it's safe to... Oke, ikuti gua. Dan jadikan keselamatan kalian gitu loh. Dan yakin kalau itu aman gitu. Oh, railgun-nya udah
Aduh. Buat nyerang apa nih? Kita harus hentikan ini soalnya. Railway guns. No, no. Ini telat. Jangan. 5 bulan sebelumnya. Flashback. Sebelum kejadian yang tadi kita mainkan. Di kereta lagi. Kemarin juga kereta, sekarang kereta lagi. Gila, grafiknya pak cakep pak. Udah deh, coba mainkan ya. Walaupun kalian gak terlalu suka dengan RPG, mainkan. Gitu, mainkan, coba mainkan dulu gitu loh. Setelah itu ya kembali ke style kalian. Kalau kalian gak suka ya gak apa-apa gitu loh. Bagi yang kalian suka yang dengan tipe anime, RPG, apalagi JRPG, RPG Jepang gitu ya, dan turn based, worth it. Story keren. Apalagi pengembarannya mantap. Wishes to thank all passengers for their patronage. Ajib ya. We will be stopped at Trista for 1 minute. Oh. When disembarking, please ensure no belongings are left behind. Dalam 1 menit akan segera tiba, oke? Oh, udah mau sampai. Hey, spring's really in full bloom here, huh? Back home, there was still so much snow on the ground, I hardly even realized it. Oke, okay, guys. Kembali ke rumah itu isinya salju, ya gitu. Sampai dia susah untuk menerima itu loh. Kalau di sini tuh lagi spring gitu, cuacanya lagi bagus. Oke, di sini lagi. Ya. Beda kan? Beda. Kemarin tuh apa? Bukan di sini kok, tapi kok mirip gitu loh. Oke. Oh, ini semua murid-murid yang sekolah ya. Oke, jadi kita kembali ke sekolah. Ya, welcome to Tristan Station, kawan-kawan. Jangan lupa untuk meninggalkan membawa barang bawaan kalian ya, jangan sampai ketinggalan di kereta gitu. Orion sweater. Wow. Wow. Oh, sama loh. Sama enggak ya? Oh, beda. Waduh. Harvest Moon, harusnya Harvest Moon di remake kayak gini gitu loh. Wah, kalau gini mak, sumpah Harvest Moon kalau dibikin kayak gini mantep pak. Ini balik lagi kayak yang di PS2 kan, kayak gini. Pokoknya dia karena tempat tinggal kampungnya ya, kampung halamannya tuh salju, sampai gak pernah lihat tuh bunga bermekaran sebanyak ini dalam waktu bersamaan. Wonder how long it'll be before I think of it as home. Oh. Ya udah di sini selama 2 tahun, menghabiskan waktu di sini selama 2 tahun sampai dia berpikir kalau ini rumahnya gitu. Yeah. I think I'm going to like it. Oke. Jadi udah 2 tahun ya. Nah, lo. Nah, wah kalau gini sih, wah nggak ada salahnya. Wah maaf. Are you okay? Aduh, cewek cantik mah bebas pasti. Wah, wow. Sorry tentang itu. Apa kamu nggak apa-apa? I should have picked a better place to take in the scenery. Oke, harusnya mencari tempat yang bagus untuk menikmati pemandangan gitu. Iya. Don't worry about it. I should have been paying more attention to where I was going instead of gawking at the flowers. Oh, sama aja ya. Jadi dia juga lagi
gak lihat jalan gitu, lagi fokus ke bunga gitu. It's really a pretty town though, isn't it? Just like a postcard. Oh. Lihat kotanya emang bagus ya. Terus emang seperti kayak di postcard, apa kayak kartu pos gitu. I guess that's the magic of springtime for you. Oh. I hope everything in your case is okay. Oh, don't worry about that. It'll be fine. Oh, dia takut kalau yang di kopernya itu rusak tuh loh. Jadi si Rian ngomong, semoga barang-barangmu nggak apa-apa. Oh, dia ada di koper. You got the red uniform too, huh? Iya. Yeah. But dari tadi emang warnanya apa, Mbak? Aduh, orang cantik mah bebas ya. Almost everyone else on the train had a green jacket. I didn't really think about it until now. I just put on the uniform. I hadn't given it much thought until I got here either. But yeah, like you said, there have been a few others sporting them too, so I doubt it's a mistake. Berarti ini belum perkenalan. Jadi sekolah di kelas 7 ini baru ketemu berapa tadi? 5 bulan langsung ikut perang, bro. Maybe it means we'll end up being classmates. Anyway, I should get going. I've got a feeling we'll see each other again at the entrance ceremony, though. Ya jelas lah, kan satu sekolah pasti ketemu pas pacara toh, Mbak. Aduh, untung cantik, cantik, cantik bebas, cantik gitu bebas. I totally forgot to ask your name. Oh well, I'm sure we'll run into each other later. She's oh, kan? Right, though. It is. Belum ada yang kenal loh kelas 7. 5 bulan doang, bro. Langsung perang. The Tumble they sent with the uniform, the pretty strong too. Berarti ini dikirimkan bersama dengan seragamnya ya katanya dia. Sure looks a lot fancier than your standard issue ornament, that's for sure. Oh, itu HP-nya, bro. Udah kayak itu ya. Apa? Guess there's no point in racking my brain over it. Makeupnya cewek itu. Someone will probably explain it during Thor's military academies on the north side of town. Jadi yang di Trail of Cold Steel 3 udah. I've still got some time to look around before the entrance. Lebih canggih gitu. Oke. Okay. Oh, the way to Thorns. Oke. Okay. You can review the summary tab in your notebook. Yep. Iya, oke. Okay. Oh. Oke, okay. Jadi jangan bingung kalau ini tombol-tombolnya berbeda. Kalian bisa menyettingnya sendiri loh. Ya, jadi kalian menggunakan stick Xbox bisa, PS4 bisa. Tentunya dengan PC. Yang gue punya kan adalah tombol-tombol di PC ya, jadi udah gue custom sendiri PC-nya, jadi jangan bingung gak ada N1 itu apa, bang. Nah, ya. Kalian bisa meng-custom sendiri kalau pas kalian main ya. Waduh, cakep, pak. Udah deh. Wah, bisa interaksi nih. Bisa. Oh, oke. Bisa masuk juga. Sorry, we everything ready business. Bisa pak masuk, gila. Free room loh. Wah. Mantep pak, ini dia pak. Mainin, sumpah, mainin. Apa lagi nih, kok tiba-tiba gelap? Gelap, tiba-tiba ada scene sendiri. Oh hey, it looks like there's even a little park here. Oh. Seems like the perfect spot ada taman to catch kecil di sini ya. With all these shops around. Untuk ngambil udara bersih di sini ya. Apalagi nih? Ada suara cewek. Huh? Wah. Salah satu grup ya. Dari kelas 7. Tapi kita enggak sempat gunain tadi. She's sleeping here. Oh, kenapa dia tidur di sini ya? Ini cewek gitu kata. New student. She's got the uniform and all. Apakah dia murid baru? Dia juga dapat seragam dan semua itu. Going to be starting soon. Maybe I should wake her up. Acara akan segera dimulai nih, gitu ya. Maka sebaiknya aku bangunkan dia. Oh, udah bangun sendiri, oke, okay. Bagus. Wow. Oke, okay, kalau kalian ada cewek imut
seperti ini sedang tiduran, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian jadi si Rian ya, kalian bangunkan atau kalian tinggalkan saja? Jawabannya ada pada kalian sendiri masing-masing ya. Guess I better go. Kalau gua ya, jadi si Rian, gua bangunin ya. Biar sekalian bisa perkenalan gitu ya. Tuh kan dia pergi. She sure a strange one. Like a stray cat or something. Wanita yang aneh ya. Salah satu yang aneh itu. If she's headed to the school, I'd say that's my cue to pick up the pace. Okay. Cakep, bisa berinteraksi, bisa masuk-masuk. Ah, gila. Free room, free room. Dah. Jempol 10 gue kasih, kalau gue punya 10-10-nya jempol semua. Ya, radio. Radio station, gila. Pidato dari kepala sekolah. Oke, bukan cewek ya. Jadi lebih enak memandang kepala sekolah yang di Trail of Kustil 3 ya. Its founder, as I'm sure you're all aware, was none other than the great Emperor Dreykuls. Duduk ya. Apakah di sekolah kalian juga gini? Waktu penyambutan ya, seremoni penyambutan gini, upacara penyambutan, duduk gitu. The very same emperor who ended the War of the Lions and returned prosperity to the Erebonian Empire. Kok berbeda ya? Oh, berarti kelasnya beda-beda ini. Yang merah kelas 7, yang hijau nggak tahu kelas apa, yang putih juga nggak tahu kelas apa. Yang kita tahu dari Kustil 3 hanya ada 3 kelas di sini. Kelas 7, 8, 9. Ya kan? Kelas 8 itu adalah combat. Kalau nggak salah tuh, kalau ingat gue adalah fokus kepada combat ya. Terus yang 9, kelas 9 itu, jadi kelasnya cuma 7, 8, 9, bukan 10 ya. Ada 9, kelas 9 itu khusus untuk kayak bendahara militer gitu, keuangan militer. 30 years after becoming a strategy, in the later years, it was to be a place where young people like yourselves. Oh, ini strukturnya ya. But with the mechanization of the military, many of our graduates now pursue careers outside the army. Oh, jadi semuanya ini lulusan dari tentara. Our mission, however, remains the same. To prepare our students to fulfill Emperor Draco's famous mandate. Mungkin kalian ngantuk, jadi gue akan skip kayaknya panjang pidatonya ya. Kalau kalian ingin tahu isinya ya mainkan gamenya. Oke, kalau ingin kalian ingin mendengarkan pidato dari Bapak Principal Fadik ya, cukup Pak. Iya, kita skip. Mohon maaf Bapak ya. Arise, O youth, and become the foundation of the world. Ntar nih, sebelum gue skip, bukannya kata-kata ini juga disampaikan sama prinsipal yang ada di seri ketiga kan? Arise a young and become the foundation of the world ya. Bangkitlah generasi muda, jadilah pondasi dunia ya. Faktanya sekarang gimana? Apa kalian udah merasa bahwa kalian adalah udah bisa menjadi pondasi dunia? Jawabannya tanyakan diri ke diri kalian masing-masing ya kawan-kawan. Ya, kalau secara pribadi gue merasa belum. Gue nggak terlalu paham dengan sudut kamera ya. Tadi menurut kalian itu bagus nggak sih pengambilan kamera-kamera sudut view dari si game ini? Karena gue nggak terlalu paham. Jadi gue nggak bisa memberikan nilai ya. Menurut gue di mata gue keren, semuanya keren. Gimana dong? The name Sarah. Sarah Valstein.
Namaku Sarah Flintard. I'm the instructor in charge of Class 7, which means you get the pleasure of seeing me all year. Oke, gua adalah instruktur di Kelas 7. Yang berarti kalian akan mendapat, ya, akan sering melihatku setiap tahun. Glad to finally meet you. Senang bertemu denganmu, gitu. Wait, Class 7? Oke, banyak Class 7 ya. Us? Langsung ya, ditentukan dari awal sebelum masuk gitu loh. Maksudnya langsung dengan warna kostumnya gitu, warna seragamnya. Beda dengan yang ketiga kan, nggak ada kostum, tapi langsung gitu. Ini kan tahu gitu. I'm not sure I understand. I wasn't told anything about this at enrollment. Excuse me, Instructor Sarah? Yeah? I was under the impression that there were only 5 classes at this academy. Oh, ada 5. And that students were split among them based on their social class and home region. Oh. Di murid-murid itu dipisah berdasarkan dengan basic mereka, basic sosial mereka, kelas sosial mereka dan tempat tinggal mereka. Okay. Right you are, Miss Top Scorer on the Thor's Entrance exam. Top score gila si Emma kalau nggak salah. Emma students itu. In each year are divided into 5 classes, 2 for the nobility and 3 for commoners. Oh, 2 itu nobility dan ketiga untuk commoners, orang biasa gitu. And it's been that way for ages, right up through last year. But this year, we decided to shake things up a little. Apa tuh? Kok dia senyum? I don't want to spoil the fun, so let's get started, shall we? Oke, tapi aku gak ingin spoiler kesenangan itu ya. Oke lah, mari kita laksanakan aja ya. Waduh, tekan tombolnya. Oh, crap. Oh, sial. Waduh. Iya, ini sama ya. Tempatnya sama, guys. Kelas 7 itu sama. Cuma di Trials 7 itu... Trials 7 yang sesi ketiga... udah dimodifikasi lebih modern lagi. Oh, dia bisa gantung dong yang ini. Cewek yang tidur di taman. Come on, Fee. No cheating. You're going with them and that's that. Come on, V. Gak boleh curang ya. Kalian, kamu harus turun seperti mereka. What's the point of having an icebreaker if you don't make a couple of new friends? Okay. Lame. Katanya, jangan jadi kayak icebreaker gitu. Oke, jangan terlalu menyendiri ya. Kamu gak akan dapat kapal teman gitu lah, seperti itu, nggak dapat teman. Oke. Okay. Apakah kejadian seperti yang di seri 3 ada apa namanya? Kejadian yang anime banget gitu loh. Catacombs beneath the school grounds then? Catacombs kayak dungeon gitu ya. What does that woman think she's playing at? Oke. Apa yang wanita itu ingin mainkan gitu? Oh, so far masih aman ya, nggak ada seperti yang di series ketiga. Oke, katanya, waduh, aku kira jantungku lepas dari ini loh, kayak keluar gitu jantungku. Okay. Ren, apa kamu baik-baik saja? Kalau udah gini berarti something happen. And betul. Easy now. Hands where she can see them. Pantesan. Ya. Akhirnya terjawab sudah. Kenapa waktu di series ketiga saat muridnya si Juna dan si Kurt itu jatuh dengan posisi yang sama dan dia bilang kayaknya sejarah terulang lagi. Ternyata dia yang mengalami benar-benar. Segar. Surga memberkatimu, kawan.
Yeah, I'm really sorry about that. Okay. Berkah, itu berkah. I'm just glad you're okay. That's what's really important here, right? Sama. Gambar sama. Sejarah terulang ya, emang. Ternyata dia yang... Ren. Dah berkah. Well, now that I've hit the bottom, things can only improve. Anggap aja itu kayak semangat ya, semangat. Okay. Dan kalau nggak salah di sini ada ujian. Oh, itu kan senjata yang diambil tadi. Koper-koper yang dibawa oleh Towa dan siapa yang cowok? Gue nggak lupa. Gue nggak tahu namanya kan, Wan. Ah, dan telepon. Wow, langsung buka peragam makeup ya. Kayak peragam makeup beneran kan? Yang bedak itu. Apa tuh namanya? Seems to be some sort of portable ornament. Right you are. These handy little devices are a special kind of battle ornament. Oke. Seperti yang kalian berikan, ini adalah kayak handy little apa kayak yang pas di tangan loh, device yang pas di tangan ya. Is that? Tapi spesial gitu. So these devices have built-in communications functionality then? Iya, HP buat wait, komunikasi. Don't... New model battle orbits made through a partnership between the Epstein Foundation and Reinhardt Company. Okay. Newly made fifth generation battle orbits in fact. They're called Arcus units. Arcus unit pertama ini guys ya. Arcus. Arcus, okay. Kalian pasti ingat ya kalau kalian nonton series gua. Episode gue yang kemarin yang Trail of Cool Steel series ketiga, kalian tahu akan Arcus 2 kan? Sekarang ini Arcus yang pertama ya. That means they'll allow us to... Sure will. Just set a quartz into one of its slots and you can use arts all the live long day. Oke, okay, quartz lagi. Kita bisa menyeting satu ya. Ada kayak peti kecil. Okay. Katanya di peti kecil itu adalah Arcus kalian atau quartz kalian. Okay. Gak ragu-ragu ya si mbaknya itu. Okay, ini juga termasuk Benjusis. Oke, okay, yang udah mendapatkan berkah. Oh, I see mine over there. Let me just go grab it, okay? Yup, oke. Okay. Dia udah menemukan barangnya. Barangmu mana, bro? Oh, itu dia. Jadi kayak si Ryan ini ya, itu dari keluarga yang biasa aja gitu ya. Nggak konglomerat kayak yang lain. Oke, okay, kita interact. Ada pil merah, force. That's called a master quartz. If you set that into the large slot in the center of your arcus, you'll be able to use arts. Oke. Yep. Kita disuruh mencoba memasang si quartz ini ke arcus ya. Ya seperti yang kemarin. Efek-efeknya ya menambah status kita. Oke. Ke ornament quartz. Oke, dan kita punya force. Ini elemen api kayaknya. Oh ya, fire element master quartz. Killing enemy restore CP. Oke, ada efeknya ya ternyata. Kalau kita membunuh musuh bisa merestore CP kita yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan arts. Oke. Udah, Bu. Bercahaya. That light means that you've successfully synchronized with your arcus. Oke, cahaya tadi jadi menandakan kalau kita udah sukses ya mensinkronize arcus kita. Now you can use arts as much as you want. Oke, makasih Bu Sarah. Plenty more, but I wouldn't want to bombard you with too much info all at once. Anyway, since you've got your arcus all set up and ready to go, here's what I want you to do. Oke. Iya katanya. When you step through that door, you'll be in an underground testing area. Basically,
It's a dungeon. It's pretty large and full of twists and turns. I'd almost guarantee you'll get lost at least once. Okay, but okay. When you find the exit, you'll be able to return to the first floor of this old schoolhouse. Oh. Okay, jadi kalau kita masuk ke situ, kita akan langsung masuk ke dungeon, sebuah dungeon ya, kayak labirin gitu. Nah, kalau kita bisa menemukan jalan keluar atau exit ya, kita langsung terhubung dengan lantai pertama di kelas ya, atau sekolah yang lama, bangunan sekolah yang lama. Oke. There are monsters wandering around though, so don't let your guard down even for a moment. Dan di sana berisikan monster-monster, jadi jangan sampai lengah gitu. With all that said, let's commence our special orienteering exercise. Your objective is to make your way through this area and back to the surface. Okay, jadi tugas kita melewati semuanya, mencari jalan keluar dan kembali ke permukaan. Make it back in one piece, and I'll be happy to field any complaints you might have. Okay, jadi pastikan semuanya utuh ya. Dan senang-senang gitu ya. I might even give you a kiss. Oh. Jika kita bisa. Okay. Jadi kalau kita bisa kembali dengan selamat, Busara akan berikan ciuman gratis lagi di cek tuh jidat, di jidat kita. Okay, semangat nih ya. Demi ciuman. Waduh, kok gitu? I don't think she's joking. Okay. And just where do you think you're going? Were you planning to wander off on your own without saying anything? Masih berantem aja. I have no interest in becoming friends with anyone here. And I'm surprised that you, of all people, give a damn what I do. Ternyata masih ada tembok besar yang dari kayak pride mungkin ya. Pride-nya si Jusis ya. Jadi masih ada batas sangat jauh dari Commoner dan Nobles ya. Unless you've suddenly decided you do want to keep company with one of those stuck-up hedonists after all. Still, if you're afraid of the monsters, I suppose I could accompany you. After all, what kind of Erebonian noble would I be if I didn't have at least some degree of prowess with a sword? And noblesse oblige dictates that it's my sacred duty to protect powerless commoners such as yourself. Okay. What the hell? Nobody... Oke, katanya kalau apakah kamu takut dengan monster-monster yang ada? Kalau kamu takut, aku bisa menemanimu gitu. Ngejek sekali gitu loh. Dan si Masias nggak suka itu gitu. Dia nggak suka direndahkan gitu loh. Maksudnya, oke. What should we? The only thing we can do.